Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat dulur-dulurku semuanya. Kegiatan pada siang hari ini di tanaman kentang kita melakukan pemasangan panceng ataupun ajir pada tanaman kentang jenis granola L. Di saat tanaman kentang ini berumur 43 hari setelah tanam ataupun di umur 1 bulan lebih. Nah, bisa kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Ini pertumbuhannya seperti ini. Tunasnya ini bisa dibilang masih sempurna ya. Para dulurku semuanya. Tunasnya masih banyak dan ini varietas granola L masih tergolong G3. Nah, caranya seperti apa? Kita pemasangan ajir sama talinya langsung. Nah, kita bersama Om Nanot ini. Kita melakukan penaliannya. Nah, ini kita coba dulu dengan luas lahannya. Ini baru sekitar 1 andong ya. Kita tes yang sebelah sini dulu. Karena di sini pertumbuhannya lebih cepat. Nah, ini sama juga granola. Cuman ini pengalaman lagi dulur-dulurku semuanya. Jadi yang sebelah sini, ini kemarin bibitnya saya letakkan di dalam wadah kotak yang berisi biasanya itu kapasitas 25 kilo ya. 25 kilo. Cuman saya menggunakan kotak tomat dulur-dulurku semuanya. Itu beratnya sekitar 50 kiloan lebih. Nah, ternyata yang menggunakan ini dengan cara menggunakan packingan di kotak tomat itu, mata tunas dari kentang ini tidak banyak yang patah. Ternyata pertumbuhannya lebih bagus. Nah, ini pengalaman yang sangat penting ya dulur-dulurku semuanya. Dulur-dulurku semuanya nanti di saat punya bibit kentang, saya sarankan taruh di wadah yang ibaratnya mata tunasnya tadi tidak patah. Nah, yang sedangkan di sini, ini saya menggunakan karung. Karung yang warna kuning. Jadi saat kita ngangkat, kita letakkan di atas motor ataupun di inilah di waktu kita ngangkat atau di mobil. Biasanya mata-mata tunas kentangnya ini banyak yang patah-patah. Nah, akhirnya dia lambat ini pertumbuhannya. Lalu jenisnya sama, cuman cara perlakuannya aja tadi yang membedakan. Jadi di sini masih kurang ini ya, masih kurang subur ataupun pertumbuhannya agak lambat dan dia ibaratnya itu membuat mata tunas terbaru. Nah, ini mata-mata tunas yang baru lagi. Nah, ini seharusnya kan dia satu mata tunas itu biasanya besar dia, dan ini yang mata tunas utamanya dia patah. Seharusnya seperti ini. Nah, seharusnya ada mata tunas yang pertama, kemudian ada mata tunas yang lainnya lagi. Nah, itu pengalaman dari saya, teman-temanku semuanya, dulur-dulurku. Jadi kalau bisa saat kita melakukan pengemasan bibit itu kita mulai dari awal, harus intinya harus kita perhatikan ya. Nah, seperti ini cara nalinya. Ini sekitar 15 sampai 20 cm ya tali pertamanya ini, karena kita untuk menahan goyangan angin yang pertama. Jadi mudah-mudahan nanti di saat angin, kadang cuaca ini kita tidak menentu ya dulur-dulur semuanya. Makanya kita antisipasi dari awal dulu. Nah, makanya saya panceng yang kotak sini. Ini karena belum terlalu rata, kita utamakan yang sudah tinggi dulu. Yang ibaratnya udah rimbun, tunasnya juga sudah banyak. Nah, ini baru penyemprotan yang keempat. Ya dulur-dulur semuanya, mengenai insek dan fungisidanya. Jadi besok kita bahas yang kelima untuk perlakuan penyemprotannya. Jadi alhamdulillah ini masih aman, daunnya masih bersih ya. Ini bersih, tidak ada serangan penyakit hawar daun ataupun pituptora tadi. Oke dulur-dulurku semuanya, itu pengalaman dari saya mengenai pengemasan bibit di awal. Yang penting kita sebagai petani itu harus teliti, kemudian harus juga berhati-hati.
karena di sini kunci utamanya. Jadi kalau mata tunasnya tadi sudah patah, seharusnya dia masih G3, ternyata dia yang mata tunas utamanya tadi patah, akhirnya terhambat juga, tetap masih G3, cuman hitungannya mungkin dia sudah menjadi G4 karena mata yang tunas pertama tadi itu sudah patah ya. Itu pengalaman dari saya. Oke, seluruh semuanya tetap semangat, terus berkarya ya di dunia pertanian. Salam sehat, salam seluruh tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.